Ha. Sebab itulah seorang ulama Islam, saya lupa nama dia, saya jumpa dalam satu kitab special dia bagi. Dia sebut tiga benda biar manusia ni reti dan boleh beza tiga benda ni untuk dipadankan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Pertama, dia kata bila melihat sesuatu peristiwa yang berlaku, terutama yang besar-besar seperti Isra' dan Mi'raj ni, biar kita boleh beza antara sesuatu yang mustahil pada akal dan sesuatu yang mustahil pada adab. Dia ada beza. Maksudnya, ada beza sesuatu yang mustahil pada akal dengan sesuatu yang mustahil pada adat ataupun pada kebiasaan. Kalau kita tengok, oh kalau kebiasaan ni tak logik ni, tak mungkin. Ini kalau pada akal tak logik, tak mungkin, dia ada beza. Tu. Yang kedua, kita kena beza antara sesuatu yang bertentangan dengan akal dan sesuatu yang mana ilmu tersebut Allah tak buka lagi pada kita pada masa tu. Contoh, buat masa ni mungkin kerana kekurangan ilmu, Allah tak buka melalui mana-mana individu, tak tercipta lagi alat-alat yang canggih dan terkini untuk analisa, observation ke, experimental ke. Jadi kita menolak sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tak logiknya benda ni, tak mungkinnya benda ni. Tiba-tiba satu masa, sebab masa hak kita kata tak logik, tak mungkin, ilmu tu Allah tak buka lagi. Tapi satu masa bila Allah buka melalui seseorang, tak kiralah dia Muslim ke, dia kafir ke, melalui kajian dia, oh terbukti dah, hak aku tolak sebelum ni tu tak betul. Hak aku tolak sebelum ni tu salah. Dia ada dua benda yang berbeza. Dia asal bertentangan dengan akal versus satu benda yang Allah tak buka lagi ilmu tu.